sesuai dengan pertemuan hari ini. Kebetulan dari pihak eksekutif sudah menentukan Pak Agus untuk sekretaris dewan, makanya kami sepakat tetap kita akan koreksi di sini jajaran jenderal, pembahasan jajaran jenderal untuk sekretariatan. Setelah itu kami sementara menunggu buah PPS dari tim eksekutif. Kalau sudah ada, akan menentukan waktu kapan untuk bahas bersama. Nah, kapan ini tidak tahu, nanti mereka yang tahu akan usulkan. Tapi kami berharap secepatnya lah. Karena mengingat waktu pembahasan ini butuh waktu, waktu evaluasi juga butuh waktu. Sedangkan sesuai kalender khusus untuk Papua itu tanggal 18 Desember itu biasanya libur. Sebelum 18 kami target harus cepat selesai. Jadi berharap untuk pihak eksekutif bisa masukkan ke PPS untuk tahun anggaran ini 2021. Pada prinsipnya kami siap dan sesuai dengan itu dari tim eksekutif sudah sesuai dengan pembagian pagu yang ada, kami akan jajaran internal besok bahas. Setelah itu berarti akan kami tunggu buah PPS dari tim eksekutif. Yang jelas itu kan banggar. Mungkin dengan cepatnya dibahas maka program pembangunan oleh pemerintah akan lebih cepat berjalan, tidak seperti tahun ini Pak ya? Serasa itu. Dan ini kan salah satu kendala untuk akan pembangunan itu jalan atau tidak, itu kan juga masa-masa pandemi. Nah, saya ingat kita juga tetap berada pada protokol kesehatan yang sudah ada dan tetap menggunakan 3M, itu tetap jalan. Tapi kami berharap secepatnya, lebih cepat lebih baik supaya anggaran juga tepat sasaran untuk tahun 2021. Itu apalagi ini persiapan untuk PON juga, sehingga sebelum PON dimulai harus kegiatan sudah selesai sebenarnya, kegiatan-kegiatan fisik. Nah, awal tahun harus jalan cepat supaya target sesuai dengan itu, supaya PON bisa berjalan.